Tak semestinya kita rock tu masih dalam masih kita masih dalam landasan. Walaupun rock, yang penting solat kita jaga, kita jaga nawait kita pun kena betul. Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman, teman yang takkan datang. Engkau ku perhatikan, setia lagi, apalagi yang dinanti, teman yang takkan datang. Diuji keadaan kesihatan kurang baik sejak beberapa tahun lalu, penyanyi ahli ekspedisi kekal tabah dan tenang berdepan ujian hidup itu. Diserang angin ahmar pada tahun 2022, Ali memberitahu dia masih dalam proses pemulihan dan keadaan kesihatannya kini juga semakin baik. Sebagai seorang hamba Allah, Ali memilih sentiasa bersangka baik dengan aturan perjalanan hidupnya ini. Ali yang memulakan kerjaya nyanyian bersama ekspedisi sejak tahun 1997, bagaimanapun meluahkan rasa syukur kerana dikurniakan isteri yang sentiasa berada di sisi, memberikan sokongan agar dia terus bersemangat meneruskan hidup. Istimewa episod M-Star Baik kali ini, M-Star bersama penaja Noah Health and Beauty sempat menziarahi Ali di kediamannya yang terletak di Salak Tinggi, Selangor bagi bertanya khabar dan berkongsi perkembangan terkini. Masa tahun 2020, saya kena kebakaran kan muka saya, tangan saya kan. Lepas tu setahun kena asma, macam sesak nafas. Lepas tu 2022 saya kena stroke. Saya kena ditidurkan dua kali. Alhamdulillah Allah panjang umur, Allah bagi saya kuatan nak kuat, insyaAllah. Orang rumah main peranan, anak-anak pun bagus, alhamdulillah. Dari segi kawan-kawan pun ramai yang membantulah dan doakan saya lah, alhamdulillah. Bila bercakap mengenai kesihatan ni, banyak kos yang perlu menelan perbelanjaan kan. Macam abang sendiri di tahun 2020, ujian ini 2021 ke sini dan semuanya, perlu keluarkan kos sendiri dan sebagainya. Berapa banyak duit yang abang dah habiskan untuk ialah kembali sihat lah sebenarnya? Alhamdulillah lah, ada orang bantu, ada NGO, ada zakat yang membantu lah. Tapi dari segi saya pun kena usaha juga. Macam ada show ke tak show, mesti nak kena keluar juga. Kena, maknanya cari rezeki ya. Macam tu lah. Nak harapkan orang tak boleh juga ya, kita kena ikhtiar sendiri. Sebagai umat Islam, Allah adalah tempat kita mengadukan abang. Apa yang abang pernah mengadu atau mendoakan kepada Allah, ataupun di saat abang di atas sejadah bersorangan? Saya payah nak cakap lah. Tapi saya memang nak doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik, kesihatan yang baik, keluarga yang baik. Kawan-kawan yang baik lah. Saya nak tak nak cerita lain lah. Cuma yang baik je, insyaAllah. Allah kan akan pemudahkan, insyaAllah. Mungkin orang tertanya-tanya apa yang abang akan lakukan sebenarnya. Adakah akan lebih beraksi bersama ekspedisi di atas pentas dan sebagainya, ataupun sekarang ni fokus abang adalah untuk sihat, untuk lebih apa tu ke, atau macam mana? Untuk sihat dululah. Sihat dulu, lepas tu baru kita buat macam mana. Alhamdulillah kawan-kawan pun masih menunggu. Ada juga show, tapi saya doa selalu supaya apa, biar berjalan dengan lancar. Kalau nak ikutkan memang tak larat lah, tapi kita kena
tambah lah. Berjuang. Ha, dengan berjuang betul. Dengan orang dah ambil, lepas tu dah bagi deposit ke apa kan. Kena teruskan juga. Kena kuat lah. Saya memohon semua yang melihat rancangan ni, doakan saya semoga sihat lah. Mungkin ni Allah uji kita lah. Bila ada masa naik, ada masa turun. Time masa tak sihat, inilah dia. Cuma kita kena reda lah. Tapi kita baik sangka lah. Apa yang berlaku, apa yang jadi tu adalah ujian dari Allah. InsyaAllah Allah akan bantu balik, insyaAllah. Mungkin abang ada nasihat ataupun mungkin abang ada tips untuk sentiasa bersangka baik dengan Tuhan, bersangka baik dengan Allah. Mungkin apa yang abang boleh kongsikan dengan orang kat luar sana yang menonton rancangan ni untuk menginspirasikan cerita perjalanan kehidupan abang selama ini. Kita kena sangka baik, muasabah diri lah yang penting. Bila kita muasabah diri, kita akan bersangka baik pada Allah. Benda yang dah jadi tetap jadi. Sama-sama lah kita ingati Allah, ingat rok-rok juga, solat jangan tinggal. Tak semestinya kita rok tu masih dalam landasan. Walaupun rok, yang penting solat kita jaga, kita jaga. Nawal kita pun kena betul. Baik bang, tujuan kami datang ke sini daripada TM Star bukan sahaja nak bertanyakan khabar. Kita juga berdatang untuk bertanya keperkabangan dan sebagainya. Ada juga daripada wakil daripada Tim Noah, iaitu Riz. So tujuan kami datang ke sini adalah untuk berniat berkongsi rezeki dengan abang. Saya pun membesar dengan lagu-lagu SBC semua kan. Jadi hari ni bila kami dengar macam abang tak sihat, dan kami saya tengok sendiri macam mana keadaan abang hari ni kan. Kita dah berak tadi kan. Kami niat bukan nak bagi semua, tapi nak bantu abang sedikit sebanyak kan. Yang memberi inspirasi daripada lagu-lagu dari dulu Allah. Yang kami besar dengan lagu-lagu abang semua tu. Jadi Noah ada sedikit sumbangan ataupun bantuan lah kita cakap untuk abang semua. Semoga abang dapat kembali sihat. Sebab selama kita hidup ni Allah masih bagi kita peluang kan, untuk menjadi lebih baik ke hadapan, insyaAllah. Daripada Noah dan Ibu. Terima kasih kepada Noah. Noah Ponder. Terima kasih kerana membalik sumbangan kepada saya. Terima kasih juga M-Star. Terima kasih banyak.